Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adia di MPD dari SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Kotak pintar Berlian School yang bisa disingkat Kopi Berlian School yang kami implementasikan dengan game edukasi. Kopi Berlian School dapat dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan tidak terpakai, sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kenapa Kopi Berlian School kita kemas dengan game edukasi? Karena melihat anak-anak selama hampir 2 tahun belajar dari laptop, sehingga saat anak-anak berkurang, apalagi anak pada zaman sekarang yang gandrung dengan game. Kopi Brilliant School yang kita pakai ini bertujuan agar yang pertama adalah agar peserta didik terbangun kembali semangat mereka. Yang kedua adalah agar peserta didik lebih bisa memahami materi yang sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah agar peserta didik lebih fun dalam pembelajaran. Kita intip bagaimana pembuatan media kopi pembelajaran atau media kopi Brilliant School.
Itu tadi pembuatan sekaligus implementasi media Kopi Brilliant School yang dikemas dengan game edukasi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi peserta didik dan kita selaku sebagai pendidik. Billahi fisabilil khair, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.